selesai cerita di akhir aja. Yang kedua, brand. Brand itu gini, saya ingat ya dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Yang diingat oleh guru itu sebenarnya cuma beberapa orang. Salah satu biasanya yang paling pintar. Yang kedua yang paling nakal. Terus yang ketiga itu apa ya istilahnya? Paling ayu. Ah bukan apa. Yang paling sering berkomunikasi lah sama dia. Ini itu, cuma tiga itu loh. Jadi pilihannya, kalau nggak bisa jadi paling itu jadi paling nakal itu nggak apa-apa. Saya sering kali ketemu sama teman-teman pengusaha dan saya selalu cek itu yang ranking satu kayak saya itu sebenarnya sedikit. Bukan karena nggak ya nggak, tapi yang sebagai satu sebenarnya nakal-nakal sih. Yang koleksi ini Aero lah, yang dulu modain gurunya gitu-gitu. Akhirnya setelah insap jadi lebih sukses. Jadi katanya orang yang baik itu akan masuk surga. Tapi orang yang tidak baik, orang baik masuk surga, orang buruk, orang yang jahat masuk neraka, orang kreatif itu bisa mana-mana, katanya begitu. Ya, jadi orang kreatif. Nah, itu baru namanya brand merek. Jadi kita tahu kalau mau beli teh, ya Teh Sosro, itu Aqua, kalau mau ketemu sama ini, ya Pak Arif, ya itu ketemu sama apa namanya Gubernur BI, ya itu kita tahu, kan? Itu sudah jadi brand. Terakhir, itu loyalty. Loyalty itu kayak sembaling gampang tentunya itu agama. Agama. Contoh misalnya Yesus Kristus tuh dulu ini enggak ini ada yang bilang apa?